menulis surat kepada ketua polis negara. Kita tak buat laporan polis. Laporan polis ni, banyak laporan polis dibuat tapi tak ada hasilnya. Yang kita buat adalah menulis surat kepada ketua polis negara, dan kita jangka kita akan tulis surat ni secara berterusan kalau tak ada jawapan. Iaitu untuk ketua polis negara menyiasat dan seterusnya mendakwa pihak-pihak berikut kerana jenayah pecah amanah dan syubhat pecah amanah, di mana hukumannya adalah mandatory penjara. Pertama, Petronas, semua anggota lembaga pengarahnya dan penasihat Petronas. Penasihat Petronas ini Tun Dr. Mahathir. Dia juga kita minta disiasat oleh polis kerana dengan sengaja dan selepas dimaklumkan hak negeri Kelantan melalui perjanjian dua pihak tanpa pihak ketiga, iaitu antara kerajaan negeri Kelantan dan Petronas pada tahun 1975, iaitu Petronas mesti membayar secara langsung wang 5% hasil petroleum jika adanya pengeluaran di perairan atau daratan Kelantan langsung kepada kerajaan negeri Kelantan, tetapi sebaliknya Petronas telah pecah amanah dengan meneruskan pembayaran 5% tadi kepada kerajaan persekutuan. B, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Juga kita minta Ketua Polis Negara menyiasat kerana menerima wang bahagian negeri Kelantan secara salah dan telah pecah amanah wang tersebut dengan tidak menyerahkannya kepada kerajaan negeri, bahkan sebaliknya menggunakannya tanpa keputusan parlimen. C, jawatan kuasa wang kesan negeri Kelantan juga adalah pecah amanah ataupun syubhat pecah amanah kerana secara sedar dan sengaja membelanjakan wang bukan wang yang sah maupun undang-undang untuk dibelanjakan, dan secara sedar mereka mengetahui wang itu adalah wang kerajaan negeri Kelantan.